Halo sahabat kreatif semua, kita berjumpa lagi di Dading Timur Channel, channel kreatif yang serba otodidak. Masih dengan serial gambar bis, kali ini saya menggambar Bisugeng Rahayu yang lagi oleng karena berbelok dengan kencang. Dan sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan pada teman-teman semua untuk subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang dan bisa menularkan motivasi dan kreativitas kepada makin banyak orang. Setelah di video sebelumnya saya gambarkan bis PO Haryanto yang khas dengan cap Menara Kudus dari Jawa Tengah, kali ini kita bergeser ke gambar bis dari Jawa Timur, yaitu Bisugeng Rahayu yang dulunya bernama Sumber Kencono yang terkenal sebagai jadarat karena kecepatannya. Sebagai referensi, gambar ini saya peroleh dari foto di akun Instagram atas nama rian_dolphinstar96. Dan saya ucapkan terima kasih atas referensi fotonya. Saya pilih gambar ini karena dengan pertimbangan foto yang tidak terlalu rumit. Dan semula saya rencanakan hanya akan membuat gambar sketsa kasar cepat. Namun ternyata dalam prosesnya saya sangat menikmati, sehingga pada akhirnya saya membuat gambar yang juga realis seperti beberapa gambar saya sebelumnya. Gambar ini saya buat di atas kertas berukuran A4 dan saya kerjakan selama 3 hari. Yang agak menonjol dari gambar ini adalah bagaimana saya membuat efek debu di sekitar bis yang sedang berbelok ini, di mana pada bagian ban belakang dan background dari gambar bis ini terlihat lebih blur akibat tertutup oleh debu tersebut. Walaupun tidak seperti gambar saya sebelumnya, namun gambar ini sangat istimewa karena foto ini diambil di Terminal Kertanegara Ngawi, Jawa Timur, yang hanya berjarak sekitar 8 km dari desa tempat kelahiran saya di Jawa Timur. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin tahu peralatan yang saya pergunakan, maka teman-teman dapat melihat di deskripsi video yang berada di bawah ini, di mana semua peralatan yang saya pergunakan dari pensil warna sampai dengan kertas semua saya tuliskan secara lengkap di situ. Bagi teman-teman yang ingin belajar bersama dan berbagi karya-karyanya bersama dengan saya dan teman-teman lain, maka dapat bergabung di grup Facebook yang saya buat yang bernama Teman Gambar Dading Timur. Silakan teman-teman mengklik link yang saya tuliskan di deskripsi video yang berada di bawah ini. Demikian, salam damai, salam kreatif, dan selamat menyaksikan.